Assalamualaikum. Hai guys, kita sambung lagi perkongsian boring ice secara manual part 3. Harap-harap ini part yang terakhir. Jom. Apabila tanah ataupun pasir sudah tidak melekat pada mata uga, masukkan batang paip yang sudah disiap ditebuk tadi ke dalam lubang tersebut. Ini menandakan struktur tanah di bawah sudah lembut dan tidak memegang sesama sendiri, atau dalam erti kata lain, dinding tanah di bawah sudah mula runtuh ataupun terbih. Jadi penggunaan batang paip dapat menghentikan ianya dari berlaku. Bermula dari sini, kita akan tukar kaedah untuk keluarkan tanah, iaitu dengan menggunakan tin laici ataupun susu. Untuk menggunakan kaedah ini, tanah di dalam batang paip perlulah berair. Jika masih belum bertemu mata air, bolehlah isikan air secara manual. Pastikan air sentiasa ada ya. Kalau tak, tanah tak dapat masuk ke dalam tin. Teruskan kocok-kocok ya. Tapi hati-hati ya guys, anda boleh jadi sadu disebabkan aktiviti ini. Batang paip PVC yang kecil itu anda masukkan ke dalam tin ya. Pastikan tin anda sudah diikat kemas. Nanya kalau tin tu terlepas dalam tanah. Sepanjang pengorekan, anda akan bertemu dengan beberapa lapisan tanah. Ada yang berpasir, ada yang berlumpur dan ada yang berbatu. Lain tempat, lain jenis tanahnya. Seterusnya, untuk menolak paip PVC masuk ke dalam tanah, kita akan menggunakan sebatang kayu padat untuk mengetuk paip tersebut. Proses ini perlu dilakukan dengan penuh berhati-hati ya. Tersilap ketuk kuat, boleh pecah paip PVC. Jadi amat digalakkan supaya anda menggunakan paip PVC yang tebal. Untuk mengukur jumlah tanah yang ada di dalam paip PVC, kita akan gunakan paip PVC yang sama panjang dan bersaiz lebih kecil. Senang cerita, guna sahaja PVC yang kita tolak tin itu tadi. Jadi apa yang tangan saya tunjuk, itulah ketinggian tanah di dalam batang paip. Jadi ulangi proses mengocok tin, kemudian ketuk. Ulangi proses yang sama, kocok dan ketuk sehinggalah. Sehingga keluar pasir yang berbatu seperti ini. Ini menunjukkan bahawa pengorekan anda sudah sampai di penghujungnya. Kebiasaannya, apabila sudah mencapai tahap ini, mata air sudah dalam dan jernih. Dan jangan lupa untuk periksa paras mata air di dalam paip. Pastikan paras mata air 5 kaki ke atas untuk memastikan tidak terputusnya bekalan air semasa proses mengepam nanti. Langkah terakhir, apabila sudah siap pengorekan, kita akan mula proses mengepam. Pastikan hujung hos ataupun paip pengepam anda berjarak 2 sehingga 3 kaki dari permukaan tanah. Ini untuk mengelakkan pam anda menyedut batu ataupun pasir masuk ke dalam pengepam dan merosakkan propeller pam anda. Dan apa jua ni'mat dan musibah yang kita perolehi, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di setiap ni'mat dan musibah itu ada baiknya. Firman Allah, barangkali kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan barangkali kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216.